Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah SPD. Saya guru di TK Aisyah Bustanul Atfal 6 Malang. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 4 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Muhammad Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil pre-teaching saya dengan tema tanaman, subtema tanaman buah, dan sub-subtema buah apel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari ini kelihatan cerah semua ya. Pasti tadi bangun tidurnya enggak rewel. Tadi ada yang rewel? Tidak, Bu Guru. Aku kan sudah bahasa, Bu Guru. Iya, sebelum belajar kita berdoa dulu ya sayang ya. Ayo kita berdoa, tangannya dilipat. 1, 2, 3. Sikap. Yuk kita berdoa, kita minta kepada Allah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini sehat. Alhamdulillah. Apa yang tahu? Ayo. Apel, Bu. Nah. Siapa yang sok buah apel? Saya, Bu Guru. Saya, Bu Guru. Yang merah. Ya. Nah. Gimana rasanya buah apel? Kalau yang merah manis, Bu Guru. Baik. Manis sih. Bu Guru, tapi aku enggak tahu ya, Bu Guru. Lihat videonya, Bu Guru ya. Buah apel. Apa sih buah apel itu? Buah apel adalah jenis tanaman buah-buahan yang dihasilkan dari pohon apel. Ya sayang ya. Nah, seperti ini. Kemudian, apa ya manfaatnya buah apel? Manfaat yang termasuk untuk anak-anak nih, manfaatnya apa ya buah apel? Yang pertama adalah untuk kesehatan fungsi pencernaan anak-anak. Jadi kalau suka makan apel nih, nah pencernaannya akan bagus, akan lancar. Guru, gendut itu, Bu Guru ya. Kemudian yang kedua. Biar gendut ya, Bu. Iya, nah ini. Tipinya, yang kedua manfaatnya adalah untuk mencegah obesitas saat gendut. Nah ini yang gendut-gendut. Ya, aku gak mau gendut, harus suka makan apel ya, supaya sehat. Nah kemudian manfaatnya apa lagi? Nah ini. Untuk kesehatan tulang. Nah, tulangnya biar kuat, biar sehat. Jadi kita harus banyak makan buah apel. Nah, seperti itu. Kemudian buah apel bermanfaat juga untuk perkembangan kognitif anak-anak. Nah, anak-anak bisa nanti berhitung dengan cepat, bisa berlari dengan kencang. Nah, karena kita tulang-tulangnya kan tadi sehat ya. Jadi kita untuk perkembangan anak-anak berpikir seperti itu. Kemudian juga untuk meningkatkan sistem imun. Nah ini supaya sehat badannya, biar gak sakit-sakitan, kita harus suka makan buah apa sayang? Buah apel. Iya. Nah sekarang nih macam-macamnya nih. Nah ini ada apel warnanya apa ini sayang? Yang ditunjuk Bu Guru ini? Ada warna hijau. Warna hijau. Warna hijau itu namanya apel mana lagi, itu terkenal di Kota Malang tuh nama. Ada apel mana lagi. Kemudian ada juga ini apel Fuji. Ya, ini biasanya diimpor ya dari
luar negeri biasanya datang ke Indonesia. Sama juga ini yang merah ini. Siapa yang suka yang apel warna merah ini? Saya, Bu Guru. Saya, Bu Guru. Saya, Bu. Rasanya? Rasanya manis. Manis. Iya. Nah, warnanya juga merah seperti ini. Ini namanya apel Washington ya. Saya juga dari impor. Kemudian di Kota Malang juga ada ini apel Ana namanya. Tapi rasanya asem banget. Tapi cocok untuk kesehatan ya sayangnya. Dan ini satu lagi juga ada buah apel Room Beauty. Ini juga yang terkenal di Kota Malang juga ya. Ini juga rasanya asem banget tapi mengandung vitamin yang sangat banyak. Nah, kemudian nah, bagaimana sih vitamin apa saja ya yang terkandung dalam buah apel? Apa saja ya? Siapa yang tahu yuk untuk apa saja buah apel vitaminnya apa saja? Vitamin B, vitamin A ya. Kemudian vitamin D. Nah, semua itu mengandung juga protein, natrium, kolin, juga wah banyak sekali ya yang terkandung dalam buah apel. Makanya anak harus suka nih makan buah apel ya. Nah, kemudian kapan sih kita waktu kita kalau yang tepat untuk makan apel itu kapan? Nah, sebaiknya dikonsumsi supaya kita sehat sebelum sarapan boleh ya makan buah apel, kemudian siang setelah makan juga boleh karena apel mengandung serat yang tinggi untuk pencernaan ya. Kemudian nah, mengapa sih kita harus makan apel? Karena kandungan vitamin yang sangat banyak untuk supaya apa sayang? Tadi ya supaya tidak obesitas tadi. Jadi kalau kita makan buah apel itu nah, kita akan sedikit rasa kenyang karena apa sayang? Seratnya ya. Kemudian siapa sih yang menanam buah apel siapa sayang? Petani. Oh, petani pinter, petani ya. Siapa yang sudah pernah lihat pohon apel? Siapa yang sudah pernah? Belum pernah. Ya nanti kalau sudah pandeminya selesai nanti kita jalan-jalan ya sambil metik buah apel. Nah, kemudian apel itu tumbuhnya di iklim tropis yang dingin biasanya yang dataran tinggi. Nah, seperti itu supaya tumbuh subur, buahnya juga subur. Jadi kita harus memperhatikan iklimnya ya sayang ya. Seperti itu. Kemudian nah, ini sih bagaimana sih supaya buah apel itu tumbuh dengan cepat dan berbuah banyak? Nah, yang pertama tadi kan melihat suhunya, ketinggian tanahnya, kemudian kemudian melakukan penelitian, dilihat nih, diteliti nih daunnya, batangnya, kalau harus dipotong ya dipotong seperti ini ya, dipotong dahannya melengkung seperti itu. Kemudian diberikan pupuk, kemudian disiram tiap hari ya supaya tanamannya tumbuh dengan subur. Juga tidak perlu dikasih obat nih ya, ada obatnya khusus untuk buah-buahan supaya mempercepat berbunga dan berbunga. Nah, sekarang yuk kita bernyanyi ya. Kita nyanyi sama-sama yuk biar senang, biar semangat. Nyanyikan lagu Buah Apel. Bu Guru. Dengar sayang? Dengar suaranya sayang? Ada Bu. Ya, ada Bu Guru. Ya, ikut bernyanyi ya, Nak ya. Yuk. Satu. Suaranya enggak jelas, Bu Guru. Apa? Favoritku
lagi sekali lagi yuk. Satu. Satu. Apa? Satu. Banyak sekali tadi ya lagunya ya tentang buat ya, anak-anak ya. Iya. Coba sih sama-sama. Kalau ke sini kita akan belajar tentang buah apel ya. Ya kan biasanya ya. Kita olah nih buah apelnya kita cuci dulu ya. Kegiatan nanti yang pertama kita cuci dulu. Kemudian nanti kita akan menyebutkan ciri-cirinya. Mana bentuknya sama enggak nih? Buah kunci sama buah apel mana lagi sama apa enggak? Nah, seperti ini ya. Benar sama enggak? Bentuknya sama dan masing sama enggak? Nah, seperti ini. Nanti kan belajar itu ya. Kemudian yang ketiga, nanti guru akan mengajar anak-anak kita belajar menimbang nih. Nah, guru punya timbangan nih. Guru buat kita menimbang ya. Buahnya, buah ini, buah wawon sama buah mana lagi berat mana ya? Nah nanti akan belajar tentang berat ya dan berat suatu benda. Kalau kemudian nanti anak kita akan membuat boneka nih. Terus nih kita nanti seninya kita dari boneka buah apel seperti ini saya. Nah sekarang untuk kegiatan yang pertama. Ke tempatnya beli nih. Ini tugas yang duduk kita akan memilih kegiatan yang anak. Bisa yang mana apa yang timbang? Bikin boneka Bu, aku ikut bikin boneka. Boneka ya. Ya. Mbak tadi yang di meja Bu Guru sama meja anak sudah disiapkan itu yang diiris-iris, sudah diiris Bu Guru coba nanti dibentuk. Nah seperti ini, nanti kita anak-anak boleh bikin kreasi sendiri, boleh bikin boneka. Boneka apa saya sukanya anak-anak? Beruang. Boleh boneka burung hantu. Pinguin Bu Guru, pinguin. Boleh boneka pinguin juga boleh ya. Nanti kreasinya anak ya, bikin boneka apa. Kemudian nanti belajar menimbang, siapa yang belajar mau menimbang dulu. Buahnya ditimbang dulu. Dilihat, coba sih. Berat mana? Buah apel, walsitong sama mana lagi? Atau besar yang mana? Besar yang merah ya, Guru. Besar yang merah, ya? Yang merah, Bu. Yang besar, Bu. Yang merah, kemudian. Iya, pinter ya. Kalau yang merah Fuji sama yang Washington juga nih. Besar mana ya? Sama, Bu. Yang Fuji yang atau yang Washington ini? Besar Fuji, Bu. Yang Fuji, ya pintar sekali. Nah. Anak-anak sudah bisa membedakan ciri-cirinya buah apel. Tadi sudah, sekarang kita cuci dulu yuk. Buah apelnya kita cuci. Supaya bersih, supaya terhindar dari kuman ya. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi sudah, anak-anak sudah melakukannya masing-masing, di mejanya masing-masing belajar. Sekarang kita persiapan mau makan ya. Yuk persiapan makan, nanti Bu Apelnya juga kita akan makan bareng-bareng. Ya, sayang ya. Nah, itu tadi kegiatan kita hari ini, mudah-mudahan anak-anak tambah pinter ya sekolahnya ya, dan semangat.
Yuk cepat tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Iya. Senang hari ini belajarnya? Senang makan buatannya. Senang saya hari ini belajarnya. Senang. Yuk sebelum ditutup sama Bu Guru, yuk kita berdoa dulu sama-sama ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Berdoa mau pulang. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kau suka apel bilang hore. Kalau kau suka apel hore. Hore. Kalau kau suka apel, kalau kau suka apel bilang hore. Hore. Semangat. Sekian ya dari Bu Guru ya anak ya, nanti di rumah anak bisa belajar lagi ya, bisa belajar membuat bentuk-bentuk lagi dari buah apel ya. Semangat. Tutup dulu sama Bu Guru ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.